sejahtera dalam kasih Kristus, ibu, bapak, saudara. Sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap tahun, maka saat ini tibalah kita pada proses pemilihan penatua baru tahun pelayanan 2022-2025. Kita meyakini bahwa keseluruhan proses pemilihan penatua itu adalah cara Tuhan untuk menetapkan orang-orang yang mau dipakainya menjadi hamba-hambanya, menjadi kawan sekerja Allah. Dan Tuhan memakai kita sebagai anggota jemaat untuk ambil bagian di dalam proses ini melalui kesungguhan kita mendoakan, mempertimbangkan, dan mengusulkan nama-nama calon penatua yang kita yakini menjadi hamba Tuhan dan kawan sekerja Tuhan yang baik. Menjadi kawan sekerja Allah merupakan anugerah Tuhan yang patut diterima dengan rasa syukur dan juga penuh tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu harus diterima sebagai suatu kesempatan yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai menjadi alat-Nya. Tiap karya diberkati Tuhan, namun yang terbaik diminta Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik dengan memilih atau dipilih menjadi kawan sekerja Allah sebagai penatua. Jika saudara adalah anggota jemaat GKI Raya Hankam yang sudah mengaku percaya atau sidi, maka saudara berhak untuk memilih. Saudara juga dapat dipilih jika sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota sidi, atau 2 tahun menjadi anggota di GKI Raya Hankam dan telah aktif melayani di GKI Raya Hankam. Kami menantikan partisipasi saudara-saudara semua. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dan dengan memberikan masukan untuk nama bakal calon penatua melalui pergumulan iman dan doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Raya Hankam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemilihan calon penatua kali ini ada 2 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WhatsApp wilayah masing-masing atau yang tertera di dalam warna jemaat. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa melalui formulir yang diisi secara manual untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke koordinator wilayah atau penatua wilayah. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam box yang bertuliskan pemilihan calon penatua yang berada di lobi gereja. Jangan lupa Bapak Ibu menyertakan tanda tangan serta nama yang jelas ya, supaya dianggap sah. Ditunggu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus.